Menjelang akad nikah yang akan digelarnya pada hari ini, kemarin Tamara Tias Mara menjalani prosesi siraman, di mana perayaan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat dari wanita kelahiran 23 Januari 1995 tersebut. Ditemui di kediamannya, wanita yang akrab disapa Ara ini pun menceritakan apa saja yang akan dilaluinya sebelum siraman tersebut berlangsung. Jadi sebelum siraman itu persiapannya, tadi pengajian dulu dari pagi, terus sampai habis zuhur, nah terus touch up lagi, dipakein kayak apa bunga melati ya, ini apa sih namanya, bunga melati sama rompi-rompi, terus pakai jemputan ya, ini namanya jemputan, kayaknya Jawa banget deh. Terus sama aku takut nanti kalau kena rambut gimana ya rambut aku gitu kepikiran. Belum pernah, jadi kalau saudara aku nikah aku tuh jarang datang siraman. Aku bahkan dari kemarin kayak YouTube gitu lihat orang siraman gimana terus disiram dari kepala. Setelah acara siraman berakhir pun perasaan lega jelas dirasakan oleh Tamara. Meski banyak prosesi yang dilewatinya, namun Ara sangat khusyuk menjalani setiap rangkaian upacara adat siraman. Terlebih saat sungkeman, Ara pun tidak dapat membendung air matanya saat dirinya bersimpu di hadapan ibunda tercintanya. Apa ya rasanya waktu siraman, awalnya kan turun dari atas, itu tuh masih gak tahu harus kayak gimana. Jadi jalannya tadi juga jalan biasa, gak taunya harus pelan. Terus pas sungkem belum pernah prosesi sungkem yang adat-adat gitu, belum pernah. Ternyata kalau adat Jawa sungkemnya awalnya harus gini dulu. Jadi kayak tadi sambil belajar sih jadinya ngerti budaya adat Jawa, kalau orang Jawa mau nikah ternyata kayak gini. Disiram tadi juga dingin banget airnya, udah gitu ya nyiram 9 orang ya. Apa 9 kali 2 berarti 18 ya kan. Ya 18 orang. Jadi tapi senang sih. Wah senang banget, terus waktu pamit sama mama ya ada rasa sedih sih gitu. Pokoknya aku gak bakal lupa lah sama hari ini. Ini sekali seumur hidup pokoknya yang namanya siraman kayak, terus sama adat yang tadi tuh gak bakal keulang lagi gitu pokoknya. Jadi benar-benar dirasain banget sih sama aku. Lalu pesan apa yang paling mendalam yang diucapkan oleh sang ibu untuk Ara setelah nantinya menjadi seorang istri? Pesannya mama cuma satu sih, pokoknya jadi istri yang soleha. Terus masih sering temuin mama.